Jadi Realme bakalan apa? Ngeluarin penerus Realme situ ya. Ada lagi produk baru entry level. Entry level sekarang seri C ya, seri C. Jadi penerusnya Realme situ ya. Ini ya. C11, C11. Iya. Atau C11 terserah sebutnya apa deh. C11 enggak enak ya, C11. 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 Ini kita bikin video sebelum ini di launching ya. Jadi mungkin kita publish hari pas hari launching, enggak tahu ya, mungkin hari launching. Info yang kita dapat belum banyak ya, kayak harga segala macam, tapi kita buka aja langsung deh boxnya. Iya, buat lihat seperti apa HP ini. Iya. Kita langsung unbox aja ya. Jadi ini bagian depannya polos saja, cuma ada namanya C11. Sama ini belakangnya nih. Baterai 5000 mAh. Kamera 13 megapiksel, dual kamera. Ukuran layar 6,5 inci, mini drop full screen, dan prosesornya Helio G35. Chipsetnya Helio 35. Terus ini ada RAM-nya 2 GB dengan storage 32 GB dan warnanya hijau mint. Langsung aja kita lihat isi di dalam boxnya ya. Nah ini dia, ada satu dus kecil, isinya adalah kartu garansi, kartu jaminan tulisannya, dan petunjuk penggunaan. Nggak dapat jelly case ya, sama SIM ejector. Terus ini HP-nya. Lalu ada charger, ada adapter. Chargernya 5V 2A ya, atau 10W. Terus kabel USB, tuh micro USB. Oke, okay. Oke. Okay, itu aja isi dalam boxnya. Sekarang kita lihat HP-nya. Oke, okay, ini dia HP-nya. Warna hijau mint. Oke, ini dia HP-nya. Wih, cakep nih lo liat ya. Oh iya ya. Ini kan, iya ini cakep ya, cakep banget ya. Iya, terus buat entry level apalagi. Kelihatannya fresh ya. Ya kayak kemarin gue bilang tuh desain kalau lebih fresh itu kelihatannya lebih menarik. Iya iya. Jadi nggak kayak HP-HP Realme kayak biasanya ya, desainnya ya. Iya. Kelihatan juga dari bagian kameranya sini. Bagian ya, kameranya, iya ini kayak menandakan juga guys kalau iya, HP baru gitu ya. Ya nandain HP keluaran terbaru. Karena HP-HP saat ini kameranya bentuknya banyak yang kayak gini. Iya, kotak. Gue juga suka sama warnanya sih. Ini warna green ini seger. Seger gitu. Iya. Apa greennya green mint ya? Sesuai dengan namanya green mint. Mint, seger ya. Muda ya. Muda. Hijaunya hijau muda, terus iya, ada efek-efek cahaya gitu di sini. Iya, terus garis ininya sih yang bikin trendy gitu. Iya, iya, iya. Garis tulisan Realme ini. Iya. Terus juga ada pattern gitu ya. Ini kan polikarbonat nih pas, cuman sama sekali nggak kelihatan murahan gitu ya. Pokoknya untuk sebuah HP entry level sih, gue ngerasa desainnya di atas yang seharusnya gitu. Kayak HP 2 jutaan, yeah, HP 3 jutaan masih cocok desain kayak gini. Gue juga kalau beli HP 2 jutaan sekarang ya, kalau desainnya dikasih kayak gini, gue nggak komplain sih. Yeah. Gue seneng-seneng aja sih. Cakep-cakep. Cakep sih. Cakep. Ini ketipisannya lumayan lah ya, lumayan tipis. Oke okay lah. Kayak nggak tebel. Baterainya kan juga gede kapasitasnya, 5000. 5000? Oh, kalau untuk 5000 sih termasuk tipis ini sih. Tombol power volume di satu sisi aja di kanan ya. Body sampingnya juga solid banget sih. Terus slot udah pasti triple slot ya. Triple slot, terus bawa audio jack, port micro USB dan speaker. Sekarang kita bagian depan ya. Bagian layar ya. Layar. Lu lihat lagi nih layarnya nih. Oh iya. Menurut gua bagus sih layarnya sih. Kesan iya, pertama. Pertama kali gua lihat tuh ini, gua enggak nyangka ini layar HP kelas entry level sejutaan ya. Ini resolusinya kalau enggak salah HD+. Pastilah, enggak mungkin Full HD+. Enggak mungkin Full HD ya. Apa namanya? Yang gua suka warnanya loh, warnanya vivid ya. Iya. Vivid dan nggak pucat ya? Nggak pucat gitu. Bagus, bagus, bagus. Nggak nyangka gue. 6,5 inci, mini drop full frame, jadi di tengah ada dew drop ya. Iya, kameranya di sini. Kamera di situ. Bezelnya tipis nggak? Bezel bagian bawahnya paling yang agak tebal. Agak tebal. Cuma wajar lah untuk HP. Iya. Ini biarpun gue tebak sekitar 1,5 juta, kayaknya tuh kelasnya tuh di atasnya sih. Iya, kayak HP 2 jutaan ya. Iya. Ada auto brightness ada nggak sih? Auto brightness ada.
Ada auto brightness, terus di bagian setting ya, gue lihat dulu ya. UI version V1.0 Android 10, storage-nya dari 32 GB yang available 18.7. Oke. Okay. RAM-nya 2 GB kan? 2 GB. Enggak ada fingerprint scanner ya? Oh iya, enggak ada fingerprint, tapi ada face. Ada face unlock. Face unlock. Pengaturan display ada ini juga, screen color temperaturnya juga bisa diatur. Oke. Okay. Asik. Kita ngomongin kamera dulu. Apa oh, chipset? Iya. Kamera dulu, kamera. Kamera dulu, kameranya kamera 2. Belakangnya ada 2. 13 megapiksel plus 2 megapiksel kayaknya ya. Depth kamera. Depth kamera. Itu terus kamera depannya 5 megapiksel ya. 5 megapiksel. Buka kamera mirip sama HP Realme yang di atasnya Realme 6 lah ya, Realme Narzo gitu. Narzo kemarin yang kita bahas. Iya. Menu-menunya fitur-fitur. Fiturnya mirip. Fiturnya juga mirip. Mode expert. Oh, ada expert juga ya. Ada expert. Lumayan dong. Ini bisa ngatur ISO 100 sampai 6400 loh. Terus shutter speed super 8000 second sampai mentoknya 16 second. ISO. Fokusnya juga bisa dia. Fokus juga manual. Bisa. Kan biasa HP kelas gini enggak bisa ya? Enggak bisa. Biasa paling ISO sama white balance, sama exposure. Iya. Ada mode portrait pastinya. Portrait ada. Dan ada night mode. Oh, jarang-jarang Kak. Kan 1 jutaan tuh night mode emang ada ya? Kayaknya sih jarang. Enggak ada malah ya? Enggak ada ya? Enggak pernah ketemu sih sebelumnya. Iya. Iya, super nightscape ya. Super nightscape. Iya. Berarti ini di entry level kayaknya yang pertama nih ya? Kayaknya ya. Gua enggak yakin juga, cuman kayaknya sih. Kayaknya. Yang pasti gua jarang lihat HP, bahkan ada yang HP 2 jutaan aja enggak ada night mode kan? Ada ya, enggak ada night mode-nya. Iya, ya, mantap sih. Gila. Kamera depannya sama. Mode-modenya sama HP-HP Realme bisa, lainnya. Bokeh juga. Bokeh bisa depan belakang. Untuk perekaman video, kamera belakang bisa hingga Full HD 30fps. Oke, standar lah, wajar lah ya. Wajar ya. Kamera depannya sama. Full HD 30fps. Ya udah, kita kasih lihat aja contoh-contoh fotonya ya. Iya. Sampel-sampel kamera. Oke. Dan video. Oke, sekarang ngomongin ya chipsetnya ya. Menurut gue yang paling menarik perhatian gue dari HP ini adalah penggunaan chipsetnya. Ini HP pertama yang pakai Helio G35. Iya, HP pertama. Kalau dari namanya G itu kayak gaming gitu ya. Oh iya, kayaknya untuk gaming. Kayaknya, cuma kan ini kan entry level. Entry level. Jadi kita nggak tahu performanya gimana, tapi nanti kita bakal tes ya. Bakal tes gaming ya. Oh, yang C itu kan kemarin pakai P22. P22 ya. Iya. Ini kan sequel dari C2 ya? Penerusnya. Penerus C2 bukan penerus C3 ya? Bukan penerus C3 katanya. Penerus infonya. C2. Helio P22 ini loncat ke G35. G35. Ya gue penasaran sih sama chipsetnya sih. Gue coba cek dulu bentar ya. Gue udah install aplikasi cek chipsetnya nih. Dari 4 aplikasi nongolnya P35 semua. Gue gak tahu ini bener apa enggak datanya ya. Soalnya kan ini chipset baru, siapa tahu database-nya masih salah gitu. Iya, belum di-update biasanya. Belum di-update biasanya. Octa-core, 8 otak, semuanya Cortex A53. A53. Ya udah, kita langsung aja tes gaming di video ini ya. Untuk Call of Duty Mobile, settingan grafis bisa set cuma ke low ya. Tapi frame rate-nya saya kaget bisa hingga ke high. Dan pas main ternyata lumayan banget sih menurut saya sih. Mungkin memang detail grafisnya nggak terlalu bagus, nggak bisa menyaingi HP kelas 2-3 jutaan lah. Tapi yang penting kan di sini frame rate-nya enak ya. Memang kadang dia bisa dapat 30 fps, tapi nggak stabil, jadi seringkali turun ke 20an fps. Di mata saya sih ini cukup kelihatan, dan nggak jarang ketemu lag juga ya. Terus ditambah wifi saya lagi jelek banget ya pas waktu saya rekam video ini, jadi terlihat ada delay. Tapi pas saya coba berkali-kali lagi, memang performanya itu sama seperti yang saya jelaskan tadi. Entah karena RAM yang pas-pasan 2 GB atau gimana ya. Perlu kita ketahui juga kalau Call of Duty Mobile ini memang adalah game berat ya, dengan grafis yang intensif gitu. Dan Realme C11 ini adalah HP kelas entry level. Jadi dengan performa kayak gini saya rasa udah sangat-sangat wajar dan lumayan oke lah ya. Oke, saya coba main mode Battle Royale dulu dengan settingan grafis low, frame rate di medium aja. Nah, untuk mode Battle Royale ini terlihat grafisnya ya biasa aja ya karena di low ya. Terus frame rate-nya terlihat pas-pasan. Pas-pasannya maksudnya di 24an fps lah di mata saya ya. Tapi bisa kalian lihat sendiri kalau memang
sering nge-lag ya. Jadi kalau ketemu musuh suka kayak nge-lag dikit gitu. Terus kalau ketemu musuh yang lebih banyak, nge-lagnya juga lebih banyak. Kalau mau dipaksain sih sebetulnya masih bisa lah ya. Saya juga masih lumayan lah, lumayan bisa betah gitu. Walaupun sering ketemu lag ya. Sekarang kita ke PUBG. Di settingan, cuman bisa set grafis antara smooth dan balance aja ya. Lalu, frame rate keduanya mentok ke medium. Pertama, saya coba di balance medium dulu. Bisa kita lihat, pas terjun ada lag yang lumayan ya. Lalu, pas permainan berlangsung, frame rate terlihat pas-pasan aja, paling sekitar 24 fps lah. Tapi sayangnya dia agak struggling ya, jadi agak nggak stabil di 24 fps. Dan kadang saya nemu lag yang lumayan. Oke, saya main sekali lagi tapi di settingan smooth medium. Di settingan ini sebetulnya cukup mirip dengan settingan yang tadi. Tapi saya merasa sedikit lebih stabil aja. Sedikit doang. Dan di tengah game masih suka nemuin lag ya. Nah, kedua game yang tadi kan sebetulnya termasuk game berat. Jadi, untuk HP 1 jutaan tuh dapat performa kayak tadi udah lumayan oke menurut saya. Terus gimana dengan game yang sedikit lebih ringan? Kita coba game MOBA seperti Mobile Legends dan AOV. Pertama, Mobile Legends dulu. Ternyata pas ke setting, kita bisa nyalain mode High Frame Rate, HD Mode, dan grafis bisa set ke High. Kita coba dulu main di settingan ini. Nah, beginilah performa Mobile Legends di Realme C11. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih, udah bagus banget di HP 1 jutaan. Terlihat smooth ya, walau di mata saya kelihatannya belum dapat high frame rate 60 fps. Tapi yang pasti setidaknya sudah 30 fps dan stabil banget. Termasuk pas layar lagi rame dengan musuh dan efek-efek. Next, kita coba game AOV. Nah ini saya cukup kaget sih. Mode high frame rate bisa dinyalain, lalu HD display bisa set ke ultra, dan display quality bisa dimentokin ke kanan. Ya udah langsung aja kita tes main game dengan settingan seperti ini. Dan ini dia performanya. Oh ya, kalau bisa kalian nonton video ini minimal di 720p 60fps ya. Biar kelihatan lebih smooth aja. Bisa kita lihat sendiri, secara mengejutkan performanya bagus sekali. Untuk di kelasnya ini, sudah berani saya bilang smooth banget. Pas saya cek indikator FPS-nya, dia bisa jalan di kisaran 50-an fps. Jadi ini sudah dapat high frame rate. Walau stabilnya belum di 60 fps. Terus pas layar ramai dengan musuh dan efek juga masih bagus performanya. Saya awalnya kira paling jalan di 30-40 fps. Ternyata enggak. Jadi ini tuh jauh di atas ekspektasi saya. Jadi overall performa gaming Realme C11 ini sudah bagus di kelasnya. Walau pas main game yang berat banget seperti COD atau PUBG masih agak sedikit ngos-ngosan sih. Tapi main game Mobile Legends dan AOV itu sudah bagus banget untuk di kelasnya ya. Oke, tadi itu tes gamingnya. Gimana menurut kalian chipset baru ini? Iya. Ya, kita belum tahu harganya nih. Jadi bingung juga ngasih kesimpulan. Oh ya, jadi Realme C11 ini pertama di dunia ya? Pasar Indonesia tuh dapat yang pertama dari seluruh dunia. Iya. Pasar kita jadi termasuk penting buat Realme ya.
gimana pendapat lu kesana? Yang pasti desainnya bagus ya guys sih. Iya. Gue suka banget sih sama desainnya. Layarnya juga bagus menurut lu gimana? Gimana ya? Untuk HP 1 jutaan ya, kita yang pasti dari pertama kita lihat desain dong. Untuk 1 jutaan terlihat premium. Iya. Iya kan? Kedua kita pasti lihat ke layar ya. Dan layarnya ini juga untuk sebuah HP entry level itu termasuk yang menurut gua wow. Bagus gitu. Iya, setuju sih. Ya. Belum kalau kita ngetes HP biasa ke counter, iya, pasti kita coba nge-swipe enak enggak? Iya. Dan ini termasuk enak responsivitasnya. Ya. Iya, gua kalau ke toko nih nyari HP harga 1 jutaan, gua pasti kaget lihat desain sama layarnya sih. Itu aja intinya gitu. Dan gue pasti impress gitu. Itu dia yang ketiga gue bilang tadi. Gue pasti nyobain nge-swipe si kiri, nge-swipe kanan. Itu gue pasti bakal ngerasa ini HP oke gak sih buat HP, misalnya HP kedua gitu. Iya. Atau mungkin untuk sekarang kan pelajarnya banyak yang mungkin di zona merah itu masih belum dibuka kan sama Kemendikbud ya? Belum boleh. Jadi mungkin banyak yang butuh juga HP 1 jutaan murah untuk kebutuhan sekolah mereka. Menurut gue ini udah memadai banget sih. Iya, apalagi baterainya gede. Baterainya gede, iya. Iya, buat anak muda ya. Anak muda, anak ya. Sekolah. Anak sekolah, SMP. Iya. SMA juga sih ya. Menurut gue oke banget sih. Iya, kita nggak, maksudnya nggak bisa. Gue langsung rekomendasiin HP ini. Tapi dari first impression gue udah demen sama ini HP. Iya, soalnya ini baru unboxing ya, belum review ya. Belum tahu harganya juga. Iya, belum tahu harganya. Iya. Ya udah gitu aja kita video unboxing kali ini ya. Iya. Terus Realme juga ada ngeluarin ini ya, produk lain juga. Realme Buds Q. Iya, Realme Buds Q. Nanti kita bikin video unboxing di video yang berbeda gitu. Iya, bukan nggak digabung, dipisah videonya. Iya, jadi ya udahlah, sekian aja video unboxing Realme C11 ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.